Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini ada yang berbeda. Di sini aku bukan mau review atau tutorial, tapi di sini aku mau klarifikasi soal penipuan yang mengatasnamakan Jazz No Limit. Awalnya aku lihat di akun Instagramnya Jazz No Limit lagi ngadain giveaway diamond untuk teman-teman yang follow Instagram dia di No Limit by Jazz. Jadi syaratnya itu kalian harus follow akun lainnya dari Jazz No Limit, yaitu No Limit by Jazz. Terus aku lihat di situ kan syarat dan ketentuannya, follow itu, terus aku komentar kan di kolom komentar itu. Oke, berapa hari yang lalu ya, aku kirim 2 hari yang lalu lah sekitar itu. Lalu aku main Mobile Legend kan hari ini Sabtu sekitar jam 5 sore, aku dapat notifikasi kalau aku itu di follow sama No Limit by Jazz, jadi akunnya yang lain dari Jazz No Limit yang aku lagi ikutan giveaway gitu. Kan aku terkejut banget lah ya, main gak fokus kayak gitu kan. Aku beruntung banget gitu bisa di follow sama dia gitu kan. Aku gak mikir panjang, gak mikir negatif juga. Terus selesai aku Mobile Legend, terus aku lihat kan notifikasi itu, terus aku coba mengikuti. Terus pas aku lihat profilnya, kok jadi kayak akun dia itu belum aku ikutin, sementara kan aku sempet ngikutin dia, terus ngekomen dia. Ya udah akhirnya aku ikutin kan No Limit by Jazz itu. Aku belum ngeh dengan kejanggalan yang ada, terus aku nanya kan ke akun itu, dan di situ tuh yang bikin janggal lagi juga di dinding Instagram itu tuh nggak ada sama sekali foto, sementara yang akun barunya yang lain punya Jazz No Limit, aku pernah sempet ngeh gitu, isinya 3 foto gitu. Akhirnya aku kan DM tuh, aku pikir itu udah pengundian giveaway diamond, soalnya kan di situ ketentuannya itu nanti pengundiannya bakal dikasih tahu di live streamingnya Instagram yang akun barunya Jazz No Limit gitu kan. Aku pikir udah ini kan mulai, terus aku bakal taruh di sini teksnya. Aku nanya sama dia, "Kak, udah mulai pengundian giveaway-nya ya diamond gitu kan?" Terus saya tanya, terus dia fast respon banget dong, teman-teman. Bayangin sama kalian kan. Aku se-speechless itu, emang Kak Jazz No Limit nggak sibuk ya gitu kan. Akhirnya aku baca dan dia bilang, "Selamat, Anda mendapatkan 1000 diamond. Tapi ada syaratnya, yaitu dia kita tuh harus kayak ngasih dia 25.000, nggak tahu dalam bentuk apa, aku nggak nanya lebih lanjut, pokoknya ada nomor tertera di sini, kita harus hubungin ke nomor tertera itu." Aku kaget dong ya, masa sih seorang bayi Jazz No Limit gitu kan, ada ongkos biayanya gitu, kayaknya tuh dia tuh ngasih 100.000 diamond itu kayak secara cuma-cuma, jadi aku speechless lah ya, kok gitu ya. Terus yang janggal juga di sini, dia bilang kalau aku itu dapat 1000 diamond, sementara kan aku ngeh banget dia tuh ngasih cuma-cuma 100.000 diamond kan. Terus aku nanya kan sama dia, "Kak, kok 1000 ya, bukannya 100.000 terus dia bilang lagi kayak gini, dia balas kayak gini, katanya buat pemenang 100 orang pertama itu 100.000 dan sisanya 1000. Perasaan dia Jazz No Limit tuh bilang nggak pemenangnya nggak sebanyak itu, soalnya yang aku tahu saldo diamond dia itu 180.000 kalau nggak salah. Pokoknya aku speechless kan ya. Terus udah banyak banget kejanggalan yang aku dapat, langsung aku nanya dong, aku tuh dupoin sama dia, "Ini penipuan ya." Dia nggak balas dong, terus aku laporin kamu, aku penjarain kamu, aku langsung tuh dupoin. Sebel banget kan, karena aku sempat lihat profilnya itu dia mengikuti hampir 3.000 orang. Aku pikir kan dia ngikutin siapa aja gitu kan, cewek gitu kan, nge-follow back siapa aja gitu. Pas aku lihat 3.000, terus yang ngikutin dia cuma berapa ratus gitu. Aku speechless banget kan, kok banyak banget yang dia follow ya, yang dia ikutin. Akhirnya, jadi kejadian itu aku langsung bilang kan, "Ini penipuan, aku laporin kamu ke penjara." Dan dia nggak bales lagi di DM aku di Instagram dong. Jadi kayak, ini tuh kayak dia tuh terancam banget, karena aku tuh to the point banget sih, salahnya harusnya aku pancing dulu gitu biar bukti lebih real. Dan akhirnya yang postingan dia yang bilang aku selamat dapat 1000 diamond itu dia hapus, dipesan, pokoknya nggak ada. Aku cari lagi sekarang nggak ada, terus aku klik profilnya dan nggak ada apa-apa, dan kalian tau lah itu berarti dia ngeblokir aku kan. Oke, jadi kalian bisa nyimpulin sendiri kalau itu penipuan. Dan yang baru aku ngeh lagi, baru ngeh nih karena kurang teliti, kurang karena terlalu apa ya, kayak terlalu seneng gitu dapat kan gitu, terus di follow sama Jazz No Limit gitu kan. Jadi aku nggak ngeh ternyata itu akunnya itu No Limit by Jazz. Jadi kalau yang asli itu Jazz-nya ada 2, sementara ini yang palsu Jazz-nya ada 3, tapi profilnya sama, semua sama. Jadi kan kalau yang kurang teliti belum ngeh pasti terkecoh di situ. Tapi di sini itu aku lihat ada yang mengikuti dia juga berapa ratus, 600 apa. Jadi buat kalian semua, pesan dari aku, hati-hati. Penipuan sekarang canggih banget, apalagi di zaman
era digital kayak gini. Jadi selain penipu canggih, kita juga harus pintar. Kita harus lebih lebih tahu, lebih apa ya, kayak lebih pintar lagi daripada penipu. Jangan sampai kita dibohongin, ditipu karena kita terlalu terkejut. Terus nggak apa-apalah 25.000 gitu kan, misalnya, yang nggak mikir panjang, nggak mikir lain-lain, udah keburu happy, udah gimana. Maksudnya aku saranin banget buat kalian, kalau misalnya undian-undian terus kalian harus transfer seberapa jumlahnya, maksudnya cuman lebih kecil juga, kalian hati-hati, jangan terlalu kayak tergiur kayak gitu. Pokoknya aku juga langsung DM Kak Just No Limit buat tuntasin masalah ini. Aku juga gak mau nanti-nantinya, bukan di masalah ini doang, takutnya kemana-mana itu kayak gini tuh merajalela gitu kan, aku gak mau ya. Sementara sekarang aja udah kayak cuman berita hoax aja bisa dipenjarain sampai 10 juta, apalagi itu penipuan yang bisa apa mintain uang kayak gitu kan, itu lebih parah gitu. Jadi buat kalian hati-hati, mudah-mudahan ini nggak apa nggak terjadi sama kalian dan kita semua. Pokoknya sekian dari aku, mudah-mudahan Kak Jos juga bisa apa tindak lanjuti masalah ini. Oke, kasih semuanya, assalamualaikum.